Dengan biobral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas dengan lancar, dan semoga kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah menjadi rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Senang sekali saya bisa hadir dan menginformasi KB di Pasar Induk Parigi Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan silakan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman-teman kita ataupun saudara kita, baik para pedagang, para petani, dan semuanya saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pari. Baik teman ya, hari ini lumayan cerah untuk cuaca di sekitaran pasar Induk Pari. Untuk harga-harga hari ini ya, biasa yang menjelang puasa hari ini harga kebutuhan banyak yang naik dan ramai sekali ya hari ini di Pasar Induk Pare. Seperti cabai merah besar hari ini luar biasa harganya ya. Jadi seperti ini teman ya, ini jam 2:30 sore, cukup ramai sekali. Memang kalau menjelang puasa lumayan ramai ya. Jadi perpekan kalau orang Jawa kalau menjelang puasa. Oke, langsung saja kita informasikan teman ya. Kita awali untuk harga kelapa hari ini di Pasar Induk Pare. Hari ini Rp6.000 untuk yang ukuran segini teman ya. Jadi memang agak naik juga untuk kelapa. Biasanya Rp5.500, hari ini juga Rp6.000 per bijinya. Sedangkan untuk barang-barang lain seperti bawang merah hari ini juga masih cukup lumayan, masih naik turun. Oke, kita lanjutkan lagi untuk harga bawang merah hari ini di Pasar Induk Pare juga Rp19.000 teman ya. Biasanya Rp18.000, hari ini Rp19.000, naik Rp1.000 untuk eceran ya. Jadi harga eceran di Pasar Induk Pare untuk bawang merah mulai harga Rp19.000 untuk yang tanggung besar seperti ini. Ada juga yang agak besar ya, Rp24.000. Jadi bawang merah ini juga bermacam-macam, tergantung besar dan kecilnya ukuran. Oke, untuk bawang merah masih Rp18 dan Rp23.000 untuk yang besar-besar. Selanjutnya kita lanjutkan harga bawang putih. Untuk bawang putih untuk yang eceran, jadi untuk eceran seperti ini yang sudah kupasan seperti ini harganya Rp23.000 per kilo. Jadi harganya masih cukup lumayan. Kemarin cuma Rp24 dan Rp25.000. Untuk keroncongan harganya Rp20 sampai Rp21.000 per kilonya. Jadi kalau keroncongan yang belum kupasan sudah masih di kisaran Rp20 sampai Rp21.000. Tapi mereknya juga banyak sekali teman ya untuk bawang putih ini. Jadi keroncongan seperti ini. Selanjutnya untuk bawang bombay harganya masih Rp22.000. Jadi juga agak turun untuk bawang bombay. Untuk eceran di Pasar Induk Pare ini masih Rp22.000. Tapi ada juga yang menjual Rp24.000 per kilonya. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi ya. Setelah harga bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, kita lanjutkan lagi hari ini untuk harga kentang ya. Langsung saja untuk harga kentang hari ini di kisaran Rp9.000 juga ada, Rp10.000 dan Rp6.000. Jadi tergantung besaran kecilnya. Kalau TO itu kecil-kecil itu Rp4.000, tapi ukuran yang besar Rp11.000
10.000 dan 9.000 rupiah per kilonya. Jadi tergantung besar dan kecilnya. Jadi untuk harga kentang ini walaupun menjelang puasa, harganya juga masih cukup stabil dan tidak naik, teman ya. Jadi di angka 9.000, 10.000 rupiah dan 11.000 untuk yang ukuran besar, teman. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat hari ini ya, mulai harga 3.000 sampai 4.000 rupiah hari ini di Pasar Induk Pare, tapi rata-rata 4.000 rupiah per kilonya. Tapi untuk hari ini memang agak jarang, teman ya. Sebenarnya pasokannya hari ini ya di Pasar Induk Pare ini untuk tomat tidak terlalu banyak, tapi untuk harga juga eceran masih 4.000 rupiah per kilonya. Oke teman ya, jadi untuk harga tomat masih di kisaran 4.000 rupiah. Sedangkan untuk timun BP ini 3.000 sampai 3.500 rupiah per kilonya. Jadi harganya juga hampir sama dengan timun yang biasa. Yang timun biasa juga sama, 3.000 sampai 3.500 rupiah. Jadi seperti ini timun biasa ini teman ya. Jadi harganya 3.000 ada juga yang 3.500 rupiah. Oke teman ya, setelah harga timun dan tomat, kita lanjutkan lagi untuk harga-harga yang lainnya. Untuk harga terong larap masih 3.000 rupiah, jadi tidak beranjak naik teman ya. Yang lebih mahal terong biasa, terong hijau atau terong ungu masih cukup lumayan, tapi untuk terong keladi ini harganya masih di kisaran 3.000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk buncis hari ini luar biasa teman ya, untuk harga buncis harganya mencapai 12.000 rupiah untuk yang super ya. Jadi hari ini lumayan harganya 12.000 rupiah per kilonya. Oke, untuk gambas masih 3.500 rupiah untuk yang super. Untuk yang biasa harganya, atau yang BR, 2.000, ada yang 1.500 sampai 2.000 rupiah. Kita lanjutkan lagi untuk terong. Untuk terong hari ini 4.000 rupiah untuk eceran ya, cukup lumayan hari ini ya, keroncongan 3.500 rupiah. Tapi untuk terong hijau ataupun ungu ya, yang super masih 4.000 rupiah untuk keroncongan. Tapi kalau eceran yang tidak terlalu bagus seperti ini masih 4.000 rupiah harganya, cukup lumayan masih untuk harga terong. Tapi biasanya kalau menjelang puasa ataupun puasa tidak terlalu banyak kebutuhan teman ya. Untuk jeruk nipis atau jeruk pecel masih tetap sama 4.000 rupiah per kilonya. Atau jeruk jeruk pecel ini atau jeruk ini harganya 4.000 rupiah. Untuk daun jeruk per kilo 14.000 rupiah. Jadi kalau jeruk pecel 4.000, untuk jeruk limau ini harganya 6.000 rupiah. Masih tetap sama 6.000, 7.000 rupiah. Tapi beberapa hari ini untuk jeruk Florida ini juga tidak terlalu banyak. Ini harganya biasanya 47.000 rupiah per kilo. Oke teman ya, kita lanjutkan lagi informasi lainnya. Hari ini kita informasikan untuk harga cabai-cabian hari ini di Pasar Induk Pare. Jadi untuk hari ini cabai merah besar sangat luar biasa harganya ya. Yang biasanya cuma 45.000 rupiah, hari ini mencapai 50.000 rupiah. Untuk jenis goto ya, yang super 50.000 rupiah. Tapi ada juga yang 45.000 rupiah, tapi rata-rata ya yang biasa 45-47, yang bagus harganya 50.000 rupiah per kilonya. Untuk cabai rawit merah hari ini masih belum naik lagi teman ya, masih di kisaran 30-31. Untuk jenis ori juga masih di kisaran 34-35.000 rupiah.
sangat banyak sekali hari ini ya pasokannya. Ini jam 2:30 sore, masih lumayan banyak stok di pasar Duk Pare ini. Kalau biasanya menjelang puasa ini memang ramai teman ya, tapi untuk cabai rawit merah mungkin masih banyak pasokannya. Harganya masih di kisaran 30-31.000 rupiah per kilo. Oke teman ya, untuk harga cabai rawit merah hari ini untuk jenis Asmoro 30, ada yang 31. Untuk jenis Ori harganya 34-35.000 rupiah. Baik teman ya, jadi untuk cabai rawit merah hari ini ya masih cukup lumayan, walaupun tidak naik tapi cukup stabil di kisaran 30.000 rupiah. Jadi mulai harga 31 untuk Ori ya, Asmoro ya, untuk Ori harganya masih 34.000 rupiah. Sedangkan untuk jenis lainnya seperti gandrung ada yang 32, dan jenis lainnya ada juga yang 25.000 rupiah. Jadi untuk cabai rawit merah ini sebenarnya jenisnya macam-macam, tapi untuk harganya juga berbeda. Tapi untuk rata-rata ya yang ada di pasar Duk Pare ini yang banyak Asmoro dan Ori. Oke teman ya, setelah harga cabai rawit merah, kita lanjutkan lagi untuk cabai merah besar hari ini ya, yang tidak terlalu besar ini, ini Rp45.000 rupiah. Sedangkan untuk yang jenis godo ya, godo hari ini Rp50.000 rupiah untuk yang super, untuk cabai merah besar. Jadi untuk cabai merah besar hari ini luar biasa harganya ya, mulai harga Rp45.000 sampai dengan Rp50.000 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk cabai masih ada juga yang Rp42.000 rupiah juga ada. Ada yang Rp32.000 rupiah juga, bermacam-macam untuk hari ini ya. Sebenarnya untuk harga cabai merah besar ini juga bervariasi di pasar Duk Pare ini, tergantung besar dan kecilnya. Tapi rata-rata masih di kisaran Rp45.000 sampai dengan Rp50.000 rupiah per kilo. Jadi untuk keriting juga sama, ada juga yang 32, ada yang Rp40.000 rupiah per kilonya. Jadi seperti itu teman ya, untuk informasi hari ini ya tentang cabai-cabian, terutama cabai merah besar hari ini luar biasa harganya, tembus Rp50.000 rupiah, karena memang untuk pasokannya ataupun kebutuhan jelang puasa banyak orang sekali ya, jadi kebutuhan meningkat ya untuk cabai merah besar. Tapi untuk cabai rawit merah masih cukup dan tidak terlalu banyak kebutuhannya. Sedangkan untuk cabai hijau keriting teman ya, di pasar Duk Pare ini 15-16.000 rupiah untuk cabai hijau keriting atau cabai rawit keriting ya. Sedangkan untuk cabai hijau yang biasa ada juga yang 15, ada yang 18.000 serta Rp20.000 rupiah. Jadi untuk cabai hijau besar ini juga bermacam-macam harganya. Jadi ada yang 18, ada yang 22. Untuk cabai hijau keriting harganya masih Rp16.000 rupiah per kilo. Oke teman ya, untuk informasi hari ini tentang cabai-cabean dan sayur-sayuran yang lain pada hari ini saya akhiri sekian. Nanti kita lanjutkan lagi di video kedua untuk harga sayuran seperti sawi, wortel, dan lain-lain. Untuk teman-teman semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Nanti disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.